Awal mula pertama kali memang sebenarnya tidak disengaja, berawal daripada ketidaksengajaan atas hobi saya menggambar, dan saya berpikir ini merupakan suatu ladang yang baru buat saya pada saat itu. Jadi saya memulai untuk membuat beberapa baju dengan membeli beberapa kain batik dan saya aplikasikan untuk diri saya sendiri, dan akhirnya teman-teman tuh banyak yang suka. Saya memberanikan diri untuk membuat suatu terobosan baru, di mana pada saat itu memang belum banyak yang mengaplikasikan, yaitu saya mengakomodir beberapa wastra tradisional Indonesia untuk dijadikan berbagai macam pilihan produk khusus ready to wear untuk pria. Kita berpikir bagaimana caranya menghasilkan produk yang benar-benar wearable sekali, mengingat Indonesia merupakan negara yang mempunyai suhu yang sangat tropis ya. Untuk bisa diterima di khalayak ramai masyarakat Indonesia terutamanya, dan anak-anak muda, para pria yang punya aktivitas tinggi, bahan dan material yang sangat nyaman diperlukan pada saat itu. Dari situlah muncul AB. Dari awal pertama kali saya bangun bisnis AB, memang untuk modal usaha dibantu sama Pertamina sebagai program kemitraan bina lingkungan dari Pertamina. Nah, perjalanan karir yang sangat panjang sampai hari ini, semuanya itu jujur sebenarnya berkat dari Pertamina juga, yang udah meng-hire seorang Ari Arka untuk bisa tumbuh kembang menjadi seorang Ari Arka yang sekarang. Kan diberikan modal usaha untuk bisa berkembang, karena memang latar belakang kita bukanlah latar belakang orang berada, dan modal usaha juga bukan modal usaha orang yang siap untuk terjun di lapangan. Tapi memang kita benar-benar semuanya mulai dari nol, AB Indonesia dimulai dari nol, dan semua itu berkat bantuan Pertamina. Buat teman-teman, para pengusaha-pengusaha pemula yang baru saja memulai karirnya di industri Indonesia terutamanya ya, tetap terus belajar, tetap terus menggali potensi diri, tetap terus berusaha untuk menghasilkan produk-produk yang terbaik dengan cara mengolah dengan apa yang udah kita punya ya. Dan yang pasti down to earth itu penting, evaluasi dengan bisnis kita itu juga penting, dan yang paling penting sama saya itu adalah kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik.